why aku dah beli kabinet lah. Nak ganti tempat ni kan? Yang ni dah ada lah kabinet. Tapi tak cukup lah kan. Sebab itu kita buat pendek je, tak cukup bajet. So so ni beli extra lah, beli kabinet kat Shopee tu. So nak susun lah barang-barang ni kan. Nak bawa keluar yang ni, ganti dengan kabinet ni. Aku tak sure lagi kabinet ni macam mana nak pasang dia. Cuma benda ni beli kat Shopee lah. Okay, so jom kita unbox. Dia buka. So ada kepingan-kepingan papan dia. Nampak tak? Alright, kat sini ada banyak benda dia. Berapa lapis dia punya. Dia punya floor dia macam complicated juga nak pasang ni. Okay, so benda tu akan nampak macam ni lah nanti. Alright, kita cuba je lah. Tengok sini aku dah pening. Komponen dia memang banyak lah. Dia ada numbering kat sini. Ha, nampak? So numbering ni so kita kena ikut je lah. Belum tadi tengok macam pening sikit. Okay, first step, ambil yang number 1 dengan number 2. So number 2 tu, okay, number 1, number 2. Ni number 2, ni number 1. Okay, sebab dia ada hook macam nampak tak macam ni. Dia ada hook kat sini. Lepas tu ni screw ni kat dalam ni lah. Tapi kat dalam ni. So tak apa, kita follow je. Kita tengok macam mana. Kita kena screw benda ni dulu. And screw benda ni dulu. Lepas tu baru masukkan yang yang cangkuk ni. Macam tu lah. So dia akan ketatkan lah. So ni macam dia punya base dia. Macam ni lah. Nah, dalam ni dah ada base lah. So aku pasang ni dulu lah. So aku hanya perlu cangkukkan dia. Okay, ketatkan dia. Alright. So apa yang jadi kat dalam tu sebenarnya adalah macam ni. So masukkan ni kan. Yang ni dia akan masuk. So macam tadi dia masuk kat sini. So aku ketatkan dia. So dia tak boleh cabut lah. Alright. So yang ni. Alright. So pening kat tadi awal-awal sebab aku tak dapat step dia. Tapi sekarang aku dah dapat step dia. So dia akan jadi laju lah. Yang ni aku dah settle. Yang ni kan aku dah ada position ni. So next kita buat seterusnya. Yang ni lagi satu. Ini akan jadi top dia. Top dia ni. So aku letak dua kat sini. Dua untuk tengah, dua untuk yang satu situ. So kita tinggal masukkan. Okay, so kita masukkan dia. Okay. Nampak? So kita turunkan dia. Alright. Nampak dah? Okay. Okay, dah. Tutup. Okay. Tetap dah yang nombor 5. Sekarang kita kat sini. So, kita ini apa lah. Turunkan dia kot. Follow dia ikut macam tu kan. Turunkan. So, next kita ambil nombor 5. Nombor 5 dekat bawah dia tu. Nombor 5. Aku ingat senang nak pasang tapi rupanya lebih sukar dari apa yang aku jangkakan. Ini panel ni, nampak? So kalau dia tak buat label ni memang pening lah. So ni nombor 5. Jadi macam ni lah. So macam biasa kita teruskan dengan, kita akan teruskan dengan insert ni untuk lubang si 1, 2, 3, 4. Ada dia bentuk ni tengah dia. Base bawah. So pasang yang tepi, dia punya panel tepi. Okay. So kalau korang nampak, nampak tak ni panel tepi kita tengah pasang ni.
sini. Pasal lama sangat aku punya tangan dah sakit sebab dia bagi skru yang basic ni. So bila kena tangan aku kat sini, dan bila kena tangan sangat sakit lah, so aku kan ambil tool aku. Mata dia lagi sedap lah pakai tool sendiri. Aku guna tool aku dari awal sebab dia punya mata tu lebih ngam. Lebih ngam lah, lagi sedap nak masuk daripada yang dia bagi ni. Mata dia kecil tau, so kadang-kadang rasa macam macam loose. Alright, so kalau korang ada tool, pakai tool sendiri. Guys, ni pun aku rasa dah dekat setengah jam lah aku pasang. Tak apa, aku akan cepat sikit. So sekarang ni, yang ni just slide je sebab dia memang ada laluan dia. Okay, so aku dekat sini dah nak siap dah ni kan, just tampal cover bawah ni je. So nampak ni belakang dia tu depan. So nanti tinggal letak panel dia je, panel kat dalam dia ni, partition dia dengan pintu almari tu. Alright, pasang dulu ini. So yang bawah ni dah bagi skru biasa panjang macam ni. Korang cuba bangun dengan benda dia, kedudukan dia. Habis sejam aku godak benda ni. And yeah. Okay, next kat sini. Ini nombor sebelah, nombor okay. Next kena pasang panel-panel dia. Nah, yang ni nak letak satu lagi apa, satu lagi rak dia kan kat sini kan. Kat sini dah senang lah, just masukkan je benda ni kan. So nanti benda tu just letak atas ni je. Tak ada nothing. Tak ada apa yang susah. Okay, ambil lagi dua. Surat tu nombor 12. So aku just ambil sini. Nombor 12. Okay, just slot in je. Nampak tak? Simple. Yang lain pun sama juga. Alright, satu. Dua. Next, pasang dia punya panel pintu ni. Nombor 14. Siap juga setelah bertumpus lumus. So tadi ada tu kan, just pasang pintu dia ni, dia ada clip korang ni. Simple je. Alright, okay, setelah macam